Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Allahumma idfa'anal waba' wal ghala' wal riba' wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita telah pun berada pada tanggal 11 hari bulan Syaban tahun 1442. InsyaAllah pada hari Ahad nanti kita akan sama-sama berada di dalam tanggal 15 Syaban ataupun 14 Syaban, pada hari Seninnya 15 Syaban. Jadi pada malam itu nanti digelarkan sebagai malam nisfu Syaban. Apakah keistimewaan pertengahan bulan Syaban ini? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Umm ada menyebutkan, qala Syafi'i wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa sangat mustajab kalau dibacakan pada 5 malam. Lailatul Jum'ati wa lailatul Adha wa lailatul Fitri wa awwal lailatin min Rajabin wa lailatin nisfi min Sya'bana. 5 malam tersebut adalah malam Jumaat, kemudian malam Idul Adha, raya haji, yang ketiga malam Idul Fitri, malam raya puasa, yang keempat malam pertama bulan Rejab, ini dah pun berlalu, dan yang kelima adalah malam pada pertengahan bulan Syaban. Wa ana astahibbu kullama hakaitu fi hadhihi layali min ghairi an yakuna fardhan. Dan aku menganjurkan supaya dilakukan banyak amal-amal soleh pada 5 malam ini, asalkan bukan amalan fardu. Maksudnya, kalau malam nisfu Syaban, tuan-tuan sembahyang Isyak, itu biasa. Isyak ni tidak nisfu Syaban pun sembahyang. Yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i, pada malam itu buatlah aneka ragam amalan yang jarang-jarang kita buat, amalan-amalan sunat ini. Apakah kelebihan malam pertengahan Syaban? Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, yang mana Ibnu Hibban meriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal, maknanya ini hadis hasan, hasan sahih. Imam Ahmad riwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Al-Bazzar meriwayatkan daripada Auf bin Malik. Nabi menyebutkan, inna allaha layattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Allah akan memandang semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan ampunkan seluruh makhluknya kecuali dua. Pertama, orang yang syirik, dan yang kedua orang yang berkelahi atau bergaduh. Maka malam inilah, kata ulama, yang juga dikenali sebagai Lailatul Mubarakah,
malam penuh keberkatan, atau Lailatul Bara'ah, malam pelepasan, ataupun Lailatul Qismat wal Takdir, malam penentuan dan malam pembahagian. Ada yang memanggilnya Lailatul Takfir, malam dikifaratkan segala dosa. Ada yang manggilnya Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Ada yang manggilnya Lailatul Aidil Malaikah, malam hari raya bersama malaikat. Ada yang manggil Lailatul Hayah, malam yang sentiasa hidup, iaitu malam yang tidak dimatikan apabila seorang menghidupkannya dengan amal ibadat sunat. Dan yang ke-8, Lailatul Ijabah, malam diperkenankan doa. Macam tradisi kita di Nusantara ini, umumnya malam nisfu Syaban kebiasaannya diadakan pembacaan Yasin sebanyak 3 kali, dibacakan doa yang berbagai. Tapi kita di Masjid Negeri julung-julung kali pada nisfu Syaban hari Ahad ini, kita akan buat haflah Al-Quran, iaitu kita umpama pesta Al-Quran lah. Kita mengundang 5 orang qari, Datuk Haji Ahmad Faizul bin Ghazali Al-Hafiz, kita mengundang Ustaz Muhammad Fazli Ishaq, Al-Fadhi Ustaz Ahmad Burhanuddin bin Abdul Aziz, kita mengundang Ustaz Huzaifah bin Abdul Sukir, dan kita mengundang Ustaz Ahmad Yasir bin Datuk Mat Najib Al-Hafiz. 5 qari ini akan membaca secara bergila-gila. Kita ada buat pentas di sini nanti. Dia akan bacalah dengan taranum yang pelbagai. Dan malam itu kita yakin insyaAllah majlis kita akan dinaungi dengan rahmat daripada Allah. Apa sebab? La yaq'udu qawmun yazkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indahu. Hadis Muslim. Mana-mana orang yang duduk berkumpul sekelompok, yang mana mereka duduk itu ingat kepada Allah dan membaca Quran ini sebahagian daripada ingat pada Allah, maka ketika itu kata Nabi, malaikat akan duduk sekeliling mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun pada mereka, dan Allah akan menyebut nama mereka satu persatu fi man indahu, di tepi-tepi pada malaikatnya Allah sebutkan satu-satu. Oh, haji sekian-sekian ada, disebut nama. Oh, haji sekian-sekian ada, disebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kepada muslimin muslimat, mana-mana yang ada kesempatan, jemputlah datang beramai-ramai. Hak nak baca Yasin terus kalah, tak ada masalah. Dia pun yang 5 orang ni bukan kita suruh menyanyi, baca Quran juga, cuma surahnya itu akan ditaranumkan. Jemput datang beramai-ramai, kita tengok jaguh-jaguh Quran kita, jaguh-jaguh negeri Pahang. Mereka mengumandangkan Quran dengan taranum yang begitu merdu sekali. Dia taranum yang popular di kalangan qari Malaysia ini. Dia ada jenis-jenis. 50% daripada qari di Malaysia ini, dia suka baca ikut susunan Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, Ras. Tapi cara nyusun kita tak reti. Orang-orang ini dia boleh kita tengok contoh. Ataupun dia buat Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah. Itu 50% lah. Tapi ada lagi rare, 30% qari di Malaysia akan baca ikut turutan Bayati, Nahwan, Ras, Sikah, Jaharkah. Itu payah sikit. Dan ada lagi rare 15% yang baca guna turutan Bayati, Sabah, Nahwan, Ras dan Sikah. Tapi ada 5% qari yang akan baca ikut turutan Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah, Ras. Apa benda gaya bunyi bacaannya? Datang hari Ahad nanti kita tengok jaguh-jaguh Quran kita. Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah, Ras. Dia ada Bayati, Nahwan, Ras, Sikah, Jaharkah. Ha, kita orang hati-hati ni tak ada lah. Tahu jerekah saja. Baca Quran cara jerekah saja tahu. Tak tahu benda bunyi baca petihah. Jadi hadirin hadirat sekalian, sememangnya nisfu Syaban ada kemuliaan, tidak dapat dinafikan. Cuma yang menjadi isu dan perdebatan di kalangan ilmuwan tentang masalah sambutan nisfu Syaban saja yang menjadi titik pertembungan pelbagai pihak. Sebab kita tak dapat menafikan secara jujur hadis-hadis yang sering digunakan
bila bercerita tentang nisfu Syaban, sebahagian besarnya adalah hadis-hadis lemah, hadis daif, dan ada juga hadis-hadis palsu, hadis maudhu'. Apa contoh hadis daif, hadis lemah tetapi popular? Sebagai contoh, saya ingat tuan-tuan pun sering dengar riwayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam dia tengok Nabi semayang lama, rukuk lama, sujud lama. Fa'atala sujuda hatta zanantu annahu qad qubida. Kata Aisyah, aku tengok Nabi sujud lama, maka aku kira meninggal pula dah Nabi ni, takut meninggal masa sujud. Falamma ra'aitu dhalika qumtu hatta haraktu ibhamahu fataharrak faraja'a. Jadi sebagai isteri, dia tak sedar hati, dia pergi ke arah Nabi, Nabi yang sedang sujud tu tadi, dia pegang jari Nabi. Ni darurat lah, pegang jari Nabi. Dan Nabi respon, Nabi balas balik gerakan jari tu. Kemudian dah selesai, Nabi habis ibadat, habis sembahyang bagai-bagai, Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, zanantu an qubitta tula sujudika. Saya ingat tuan dah meninggal tadi, lama sangat sujud. Lantas Nabi pun bertanya, atadri ay lailatin hadhihi? Kamu tahu tak malam ni malam apa? Jawab Aisyah, Allah wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasul lah yang tahu. Jawab Nabi, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Inilah malam nisfu Sya'ban. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini adalah hadis daif, hadis yang lemah, dan dia dikategorikan sebagai mursal jayid, mana hadis yang daif kerana terputus sanadnya. Walau bagaimanapun, ingin saya bawakan pencerahan pada malam ini. Kita jangan bila kita dengar, oh ini hadis daif, terus kita cebik bibi, terus macam kita tolak, buang tong sampah lah, ini hadis lemah, ini penceramah ni tak ada disiplin, bawa hadis daif dalam ceramah. Jangan begitu. Hadis daif ni selama mana tidak bercerita tentang akidah, tidak bercerita tentang hukum hakam halal haram, dan hanya digunakan untuk memancing gairah orang untuk ibadah, itu tak ada masalah. Dan ini bukan kita yang kata, para ulama. Dia hadis ni dia ada level dia, hadis sahih, champion lah nombor satu. Bawah sikit hadis hasan, bawah lagi daif, lagi bawah maudhu'. Ikhtilaf al-ulama fil amal bil hadis ad-da'if alladhi 'alayhi jumhur ulama annahu yustahabbu al-amal bihi fi fada'il al-a'mal. Para ulama dia berbeza pendapat tentang mengamalkan hadis daif. Tetapi pendapat yang dipegang oleh majoriti ulama adalah dianjurkan kita beramal dengan hadis daif dalam masalah fada'ilul a'mal. Tuan-tuan, tanpa kita sedar, amalan kita seharian ini banyak daripada hadis yang lemah. Banyak. Contoh, penceramah musim Rejab Syakban, doa dia intro ketika ceramah, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syakban wa balighna fi Ramadan. Hadis lemah. Tapi salah ke bawa? Tidak salah. Tidak salah. Doa minta berkat daripada Allah pada bulan Rejab, pada bulan Syakban. Sama juga, tuan-tuan nak makan lepas nikah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis lemah. Tapi adakah kita nak campur doa itu dalam tong sampah? Dah. Sama juga nanti Ramadan nak berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu pun hadis lemah. Habis adakah kerana dia lemah kita campur dalam tong sampah? Tidak. Ishtahara anna ahli al-ilmi yatasamahuna fi iradil ahadis fil fada'il. Telah masyhur di kalangan para ulama, mereka sangat bertolak ansur dalam membawakan hadis-hadis yang lemah, khusus dalam bab memancing gairah orang beramal. Kita nak ajak orang buat baik. Hadis itu lemah bukannya hadis itu rosak. Dia lemah kerana tak cukup syarat yang dia syarat ketat. Macam kita zaman SPN zaman dulu pakai aggregate, dia hadis daif ni dia umpama aggregate 25, tak dapat pangkat 1. Dia patutnya aggregate 24 ke bawah baru boleh dapat pangkat 1. Kenapa dia tak dapat pangkat 1? Ada dalam jalur sanadnya itu tak kenal orang ni orang mana, asal mana.
teknikal saja. Sebab itu jangan kita campakkan hadis daif dengan hadis maudhu' dalam satu tong yang sama. Asal jumpa hadis daif dia lemah, buruk masuk. Jangan. Jangan sembrono menolak hadis daif atau hadis yang lemah dengan beranggapan ia tidak boleh digunakan langsung. Atau kita jangan nak mempersoalkan kenapa menjadikan hadis-hadis yang daif sebagai tunjang hujah. Kita kalau nak menyanggah, jangan mendabik dada. Orang menyampah, manfaat tak ada. Hadis daif sebenarnya masih tergolong dalam kategori hadis. Seperti mana yang telah dibahagikan oleh Ibnu Salah dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Ada masa sesuatu hadis itu berada dalam kategori daif disebabkan masalah teknikal pada sanadnya. Akan tetapi ada kala dia mempunyai lebih daripada satu jaluran sanad perawi dan boleh menguatkan dia dan boleh mengangkat dia kepada satu tahap lagi, dia panggil hasan li ghairi. Sebab itulah sejak dahulu para ulama hadis seperti Ibnul Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, mereka menilai bahawa hadis lemah ada kegunaannya. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis daif dalam perkara yang zanni dan fiqh, zanniyat wal fiqhiyat. Kalau kita buka daripada 33,000 hadis, berapa hadis daif dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal? Dia masukkan juga. Begitu juga daripada 36,000 hadis, berapa hadis dimasukkan dalam kitab Imam Ibn Abi Syaibah? Ada juga. Sebab itu jangan kita mudah sangat mencebik bibir bila orang ni cerita hadis daif, rogok. Ini bukan hadis palsu, hadis lemah. Dah bukan cerita tentang akidah memancing gairah beramal. Baiklah, kalau kita berkerah menggunakan hadis sahih di dalam nisfu Syaban, ada atau tidak hadis sahih yang boleh dijadikan naungan dan pegangan untuk kita beramal menghidupkan malam nisfu Syaban, ada ataupun tidak? Kok ada orang kata ngaruk nisfu Syaban Ustaz Aim, hadis lemah belaka. Ya, kelemah belaka. Takkan tak ada sepun hadis sahih? Tak ada. Ngaji ni mana? Dibuat kajian oleh para ulama, ada hadis sahih yang boleh dijadikan naungan untuk beramal untuk menghidupkan malam nisfu Syaban. Apakah hadisnya? Hadis yang telah disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan juga Ibnu Hibban sebagaimana diriwayatkan daripada Mu'az bin Jabal, hadisnya hadis hasan sahih. Nabi menyebutkan ya taliullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahinin. Allah akan mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Syaban. Allah ampunkan semuanya kecuali orang yang syirik dan orang yang hidup bermusuhan. Dan hadis ini juga disebutkan dalam musnad Imam Ahmad daripada jalur riwayat Abdullah bin Umar dan dalam musnad Al-Bazzar yang diambil daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ayuh kita beramal, tak yalah kelahi hadis sahih tak sahih, lemah tak lemah. Bukan hadis palsu, hadis sahih pun ada juga. Jadi beramallah. Cuma orang Melayu buat baca Yasin, itu boleh kita tambah baik. Mana Quran ini tidak ada surah Yasin saja, ada surah-surah yang itu penambahbaikan yang kita buat. Sebab itu saya selalu sebut, kalau tuan-tuan masih nak baca Yasin, silakan, tak ada masalah. Macam malam Jumaat, tradisi kita baca Yasin. Tetapi di beberapa buah masjid dan di beberapa buah negeri, dia alternate. Minggu Jumaat, macam malam Jumaat ni, baca Yasin. Malam Jumaat depan, baca Al-Kahfi. Dia ubah-ubah begitulah. Sebab kita nak nunjukkan keberagaman. Bila dia buat Yasin memanjang, itu yang menimbulkan polemik. Jadi kita bertasamuh, bertolak ansur lah dalam hal ini. Cuma hadirin hadirat sekalian, dalam kita nak menerima kedatangan pertengahan Syaban ini,
ada satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ada satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bercerita, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah faqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Diriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban, Jibril telah datang kepada Nabi. Lantas kata Jibril, wahai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu langit dan dibuka pintu rahmat. Maka wahai Muhammad, faqum wasalli, bangunlah, dirikanlah sembahyang, angkatlah kepalamu dan angkatlah kedua-dua tangan-Mu ke langit. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi lailah? Nabi tanya kepada Jibril, malam ni malam apa? Faqala hadhihi lailatu yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Pada malam ini dibuka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami', Allah akan ampunkan semua orang kecuali beberapa golongan. Siapakah mereka wahai Jibril? Nabi tanya. Man la yushriku billahi shay'an illa man kana sahiran aw kahinan aw mushahinan aw mimman khamrin aw musiran 'ala zina aw akila riba aw aqan li walidayhi aw nammam aw qati'ir rahim fa in haula la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Ada beberapa golongan yang Allah tidak sudi untuk memandang mereka pun pada malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Ini saya terangkan kemudian panjang. Selepas Nabi dengar kenyataan itu, fa kharaja Nabi alaihi salatu wassalam fa salla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul. Nabi bila dengar Jibril kata begitu, dia pun menangis. Terus dia sembahyang, dia sujud, dia menangis, dia pun berdoa. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu daripada seksa dan kemurkaanmu. Aku tidak mampu nak menghitung segala pujian yang telah kupujikan kepadamu seperti hanya ketika engkau memuji dirimu sendiri, dan engkaulah yang berhak memiliki pujian sehingga engkau meredainya. Nabi berdoa. Siapakah sembilan golongan ini? Ini kita, kalau terdiri daripada kita ni sembilan golongan ini, malam nisfu Sya'ban tak payah datang, duduk rumah tengok Netflix sudah. Tak ada harga, tak ada nilai pada pandangan Allah. Siapa golongan pertama? Pertama sahiron. Siapa sahiron? Orang yang buat kerja sihir. Siapa-siapa antara kita hak sekarang ni tengah aktif menyihir orang, bolehlah datang. Taubat dulu. Agama sangat membenci orang yang buat kerja sihir. Sebab itu Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dia mengatakan 70 dosa besar, ada 4 dosa besar duduk pada mulut. Jadi saksi palsu, tuduh orang buat zina, tuduh orang baik-baiklah buat zina. Yang ketiga sumpah palsu, dan yang keempat mengamalkan sihir. Sihir ni masuk dalam dosa besar, kena jauhi sihir. Baik itu kata Nabi, man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Hadis An-Nasa'i. Siapa-siapa ambil tali, dia simpulkan, diikat, dia baca-baca serapa, dia tiup, maka itu juga sudah dikira sihir kata Nabi. Dan siapa buat kerja sihir, dia syirik pada Allah. Contoh, tuan-tuan ambil tali benang, tali kuning ke apa ke, ikat, baca doa hak jenis pelik-pelik, di wadi manikam sinawari contohnya, puh, tiup berkat doa benda ali, berkat la ilah Allah, itu jauh-jauh tengah tu semua, di wadi manikam semua. Maka ketika kita buat begitu, telah rosaklah kita, dianggap buat kerja sihir. Baik tu Nabi pesan, ijtanibu sab'a mubiqat, qalu ya Rasulullah mahunna, qal asyirku billah wasihir. Mu jauhkanlah daripada 7 perkara yang boleh menjahanamkan kamu.
Antara yang Nabi sebut adalah syirik kepada Allah dan buat kerja sihir. Jangan sihir korang. Sebab itu dalam Islam, hukuman orang buat sihir kepada orang lain, apa hukumannya? Hukum bunuh. Kita buat sihir korang, hukum bunuh. Haddus sahir darbatun bisseif. Hukuman bagi orang yang buat sihir, dikerat kepalanya pakai pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu kita berharap supaya usaha pihak kerajaan, pihak pemerintah nak menjadikan sihir sebagai satu kesalahan jenayah dapat direalisasikan. Sebab sekarang ni mungkin tuan-tuan ada hak percaya, ada hak tak percaya dengan sihir. Tapi percayalah sihir itu ada. Orang macam-macam, nampak macam orang bandar sangat, dengan make up muka, deri pakai, handbag bagai. Percaya sihir, bapak kuat sihir. Hati-hatilah. Dia sihir ni ada orang buat untuk tujuan bisnes. Ada berdengki, jual meniaga bazar Ramadan tapi berdengki, tak betul lalu. Dia dengki tengok sale dia tinggi sangat, dia buat sihir ke orang. Kalau di pasar kadang ada orang mengadu, saya jual ikan pada pagi sampai petang, tak ada orang singgah ustaz. Rupanya saya pergi berubat, orang terkabar, adalah orang meniaga juga buat ke saya. Pelanggan lalu nampak ikan saya buruk semua. Pada ikan yang sama pula, ketua ambil petanam putih belaka. Dia boleh buat nampak buruk ikan kita. Jahat mainan. Boleh sihir, ada sihir. Macam-macam. Ada orang sihir sebab dendam. Cinta bertepuk sebelah tangan, guna sihir. Ada orang buat sihir nak membodohkan suami dia. Ada, suami jahat sangat. Judi kuat, minum kuat. Kerja malas, dia bodoh ke suami, bodoh betul. Tak boleh nak jadi cerdik semula dah. Ada sihir nak buat kecantikan, macam-macam. Tinggalkan. Salasatun la yadkhulun al-jannah. Tiga ni takkan masuk syurga kata Nabi. Mudminul khamri, qati'ur rahim, musaddiqun bisihri. Pertama sekali orang minum arak. Dia pernah minum arak tu cerita lain. Ni yang masih minum arak tak boleh masuk syurga. Yang kedua orang kelahi, putus silaturahim. Yang ketiga orang hak sihir. Jangan buat sihir. Sebab itu bagi kita, buatlah amal ibadat untuk mengelakkan kena sihir. Sebab itu Nabi mengajar, inna syaitan yafiru minal baiti alladhi yukra fihi awakhiru suratil baqarah. Ini hadis riwayat Muslim. Syaitan lari lintang pukang kalau kita sering baca di rumah 10 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini sebahagian cara-cara yang Nabi ajar untuk mengelakkan daripada kita kena sihir. Jadi ini yang pertama, golongan yang Allah tidak pandang pada malam diturunkan rahmat. Yang kedua, aukahinan. Ini pun kita jangan buat. Mudah-mudahan kita tak buatlah. Apa makna kahinan? Orang menilik nasib, buat kerja nujum korang. Tak payahlah. Sebab itu ramalan ni hukumnya haram, kecuali ramalan cuaca tu lain. Kalau tidak match Malaysia, syirik sokmo dia buat kerja meramal. Dia ramalkan pertukaran monsun hujan ni, dia meramal ni hok kuning, oranye, jingga macam-macam. Ada ke? Jadi adalah buat persediaan ya. Waktu masjid pun bila dah dia keluar iklan 2 hari lepas, dia dah maklum dah akan berlaku pertukaran monsun. Balik monsun timur laut, balik timur barat apa semua ni. Jadi minta bersedia, hujan akan jadi bingung sikit. Marah ke hujan pula dah. Hujan tu dia turun, dia lama tak turun agaknya, dia turun balik. Jadi dia mengamuk tu hujan 2 hari turun tak berhenti-berhenti. Suka betul ke Kuantan. Tapi sebab dah diramalkan, masjid dapat maklumat dan kau mau beli besin ni banyak ni. Ah tu tujuan. Beli-beli nak baiki atas ni tak lepas. 500 ribu ni nak baiki. Duit ada dah, orang nak buat tu tak ada lagi. Ha ni nak membaiki, dia bocor, dia macam tawah. Dia ikut kubur betul. Kalau tuan-tuan tengok dia punya susunan bocor tu, dia bukan bocor, tirih lah 27 tahun, benda-benda macam-macam lah penyakitnya. Tapi ada guna ramalan tu, sempatlah beli benda-benda persiapan. Tapi ramalan selain daripada itu haram hukumnya. Macam kita zaman muda-muda dulu, zaman jahiliah dulu, sok khabar dia ada ruangan khas horoskop. Horoskop budak sekarang tak kenal dah horoskop ni, zodiak. Kita kan ada Virgo, Aquarius, Scorpio.
Kita percaya masa itulah zaman budak-budak. Percaya kita Aquarius ni orangnya begini, Virgo orangnya begini. Atau kalau orang dulu kalau nak keluar pergi kerja, baca dulu ramalan. Oh, hari ni orang Virgo. Bagaimana anda di pejabat? Dia ada beritahu. Kadang ada betulnya, tapi bukan betul. Kebetulan. Bukannya betul. Percaya zaman itulah. Sekarang ni tak ada dah. Dengar budak main Virgo, Scorpio, tak ada sangat dah. Dulu. Masalah orang yang kahinan ini, orang yang buat telik ini, dia kupu dengan ketentuan Allah. Itu Nabi marah. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim. Siapa-siapa yang pergi jumpa satu arrafan au kahinan, orang yang pandai menelik, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya pula cakap orang itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kupur engkau kepada apa yang telah aku ajarkan selama ini. Baik itu ada orang-orang tertentu di kalangan kita ini, dia memang Tuhan beri dia bakat, dia pandai baca orang. Ada, ada. Kalau orang kampung-kampung ada, dia nengok tapak tangan ni dia tahu. Ni orang panggil orang-orang yang arrafan. Dia tengok tu berdasarkan pengalaman. Tapi kesannya adalah kalau kita percaya atau terlampau percaya, merosakkan kita juga. Baik tu Nabi kata jangan. Walaupun suka-suka tak payah. Contoh, katalah isteri kita. Dia balik kampung, jumpalah mak ngah dia, mak cik dia, mak de dia, orang tua-tua ni pandai tengok tangan, dia pun tengok tangan. Eh, awak ni ada urat sini ni. Ini kalau urat di sini ni, suami awak ni nikah selagi ni. Pula. Naik kereta masam muka. Kita tengah bawa kereta, aku ada buat salah apa? Tak cakap sampai Kuantan, tak cakap. Apa salah aku buat? Rupanya dia dah termakan dengan telikan tadi. Akhirnya bergaduh. Pada suaminya itu biasalah pergi kerja pakai wangi tak. Sebelum tu pun gitu jugalah. Dia dah mula sangka buruk. Eh, wangi nampak pergi kerja. Eh, ginilah somohnya, mana ada bezanya. Takkan suruh pakai kemplekat pergi kerja. Ah, dia dah jadi cemburu, fikir bukan-bukan. Kita pegang telefon, dia ingat kita cakap orang perempuan. Sebab dia pergi nanya tu tadi. Akhirnya rumah tangga yang asalnya harmoni, sudah tidak harmoni lagi. Maka suaminya pun bila dah serabut sangat, nikah selagi betul-betul. Padahal dengan muka. Ini contoh lah, contoh. Sebab itu Nabi kata, mu jangan pergi. Sakit nanti. Sama juga ada seorang kenalan saya. Dia ni cari penyakit. Dia duduk hospital. Orang sakit duduk hospital tak ada kerja ramak. Adalah ramai pesakit lain. Sekali depan katil dia tu ada satu orang Cina, orang tua lah, uncle. Dia duduk main down throat. Seorang dia main down throat. Jadi kawan saya pun tanyalah, uncle main apa? Nak main 21 maulah. Oh, saya tak main ni, mau tengok nasib mah. Dia kata mau tengok nasib. Oh, uncle boleh tengok nasib? Sikit-sikit lah, ada belajar. Boleh tengok saya punya kah? Dia main-main je. Boleh tengok saya punya kah? Dia pun cong daun apa semua, buka pak king. Huiya, you nanti ya banyak kaya, you pakai kereta besar, itu kereta Mercedes. Dia buka daun saya lagi, keluar pula J spek pula lagi. Haiya, you punya isteri banyak cantik nanti ya. Kawan saya ni dah berangan, lantak engkau lah. Dia begitu, dia buka daun semua ada ong. Sekali buka daun lain, pak keluar joker. Haiya, you ha, mati accident, naik Mercedes. Kawan saya sampai sekarang tak naik Mercedes. Pada cerita ni tahun awal 90-an. Punyalah dia ada terkesan. Ha, itu Nabi kan bosong ngada-ngada. Nak pergi tanya. Macam di tempat kita ni tak ada sangat tempat telik nasib. Kalau Hong Kong, Singapura ada. Kadang fortune teller ni dia ada burung dalam sangkar, pakai daun teruk, pakai gelok.
Walaupun niat suka-suka tak boleh. Sampai Nabi sebut man ata arafan fa as'aluhu an syai'in fa saddaqahu lam yuqbalillahu salatahu 40 yawman. Siapa-siapa yang pergi jumpa tukang telik dan dia percaya dengan telikan orang itu, semayangnya tak diterima 40 hari. Tetapi kata Nabi, waman atahu ghaira musaddiqin. Siapa yang pergi tapi tak percaya, lam yuqbalahu salatul 40 yawman. Semayangnya juga tak diterima 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Mana kita pergi jumpa orang, orang tu buka daun, pak. Wah, you panjang umur. Ini you 90 pun hidup lagi. Kita dalam hati kuatlah menipu. Aku 3 serangkai sakit dah boleh kabur umur 90. Kita tak percaya, tapi tetap juga ada hukuman. Jadi pendek cerita, janganlah pergi. Walaupun kadang-kadang orang tua-tua ni dia menengok tapak tangan, tengok hidung kita macam-macam, ada masanya betul. Tapi itu bukannya betul, kebetulan. Kebetulan. Kita pun ada pengalaman-pengalaman macam itu. Itu dipanggil firasat. Sebenarnya tuan-tuan semua ada firasat ini. Tuan-tuan ada tak firasat sekarang? Kita lepas majlis ni ada makan ke tak? Ada tak firasat? Ada orang ada firasat? Tak ada ni. Ada. Dia ada firasat itu. Dan itu tak dipelajari berdasarkan pada pengalaman kita. Sebab itu kata At-Tahanawi dalam Kashful Istihahan Al-Funun Wal-Ulum, Al-Firasah Hiyal Istidlal Bil-Umuri Zahira Al-Umuri Al-Khafiyah. Firasat ini dia berdalil dengan perkara zahir untuk menyimpulkan perkara batin. Firasat. Sebab itu ada hadis Nabi sebut, Ittaqu firasatal mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman, sebab mereka ni memandang dengan cahaya Allah. Hadis ini kata ulama memang lemah, tetapi dia tak bertentangan dengan firman Allah, inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian terdapat tanda bagi orang yang mutawassimin. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 75. Kata Imam Mujahid, mutawassimin ini adalah orang yang ada firasat kuat. Kalau bahasa kita di sini, orang hak geruh hatinya bagus. Orang ada geruh hati ni dia lain. Dia bukan, bukannya dia menelik, dia geruh hati. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam beberapa peristiwa dia ni memang firasat dia tepat. Sehingga Nabi sebut, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddithuna. Sebelum ni ramai umat-umat sebelum kita yang Allah berikan dia ilhamnya tepat. Fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar bin Khattab minhum. Dan kalaulah di kalangan umatku ada yang dapat ilmu ilham itu, maka Umar Al-Khattab akan masuk salah seorang daripadanya. Hadis Bukhari Muslim. Itu yang kita dengar cerita terkenal. Umar Al-Khattab tengah khutbah, tiba-tiba dia boleh beritahu, wahai Sariyah bin Hizin, gunung, gunung, gunung. Terkejut orang. Khutbah tajuk lain, tiba dia bercakap pasal gunung. Lepas tu dia diam, dia sambung balik khutbah. Selang berapa bulan, askar balik. Askar kata, kami masa tu lalu bawah gunung, rupanya atas bukit bandit nak ambush. Kami dengar satu suara daripada belakang macam unit semboyan lah. Pesan, gunung, 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 gunung. Mana? Hati-hati. Dan suara tu sebiji suara Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Punyalah Umar ni terror tuan-tuan. Dia punya suara boleh sampai ke sana. Firasat dia tepat. Sebab itu tuan-tuan yang nak buat 8 rakaat apa nama semayang terawih, jangan hina orang buat 20. Bila awak tak semayang 20, kau semayang 8 je. Apa try lah 20, umur dah meningkat. Ish, kau ikut Nabi 20 orang dia tu ikut Umar. Umar mana awak ni? Ni bukan Haji Umar belakang rumah awak. Ini yang buatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kena hormat sikit. Umar Al-Khattab ni kubur dia duduk kat kaki Nabi sekarang. Sampai Nabi sebut, ya Umar, kalau ada Nabi lepas aku, engkau lah orangnya. Umar ni firasat dia kuat. Yang penting
Firasat tu cerita lain yang mustahak bagi kita, hendaklah kita jauhkan daripada kahinan, orang yang suka menelit. Tu susah. Yang ketiga, yang terakhirlah, musyahinan. Siapakah musyahinan ini? Orang yang hidupnya bermusuhan. Sebagaimana sahabat tanya, qila ya Rasul, wa manil musyahin? Siapa musyahin? Huwa musarrimul ladzi la yukallimu akhahu faqa thalathati ayyam. Musyahin ini adalah orang yang tak bercakap dengan orang lebih daripada 3 hari. Sebab itu hadis sebut, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra rajulun amma qauma wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Tiga golongan yang semayang tidak terangkat dari kepalanya walaupun sejengkal. Mana semayang tak diterima? Pertama, imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan dia. Baik itu imam kena ambil orang yang disukai oleh makmum. Tapi makmum pula jangan tunjuk act pula dah. Oh, bolehlah kita pandai muka ke imam, kita pakai tak suka ramai-ramai. Tak begitu. Tak suka tu atas ilmu. Contoh, kita tak suka imam kerana imam ni akhlak tak molek. Contoh, dia imam tapi mulut sumpah serana, carut, cakap tak sesuai kedudukan imam. Jadi orang tak suka. Jadi dia tak boleh patut jadi imam. Ataupun dia imam tapi dia naik johan snooker di daerah Kuantan. Tak sesuai lah. Bukan itu permainan untuk imam. Naik johan pertandingan snooker di daerah Kuantan. Yang johan tu tokeh snooker tu imam nombor 2. Naik johan tak sesuai lah. Atau dia johan pertandingan karaoke. Tak sesuai juga. Dia imam jangan sampai. Atau bacaannya tidak betul. Makmum dah tegur, ihdinas shirath, ihdinas shirath. Nak kata kiraat, tidak. Ihdinas shirath, shirath. Dia kekal juga buat keras begitu saja, suruh letak jawatan, tak nak benda, tak nak. Jadi dia tu semayang tak diterima Allah. Hak lain sah. Yang kedua kata Nabi, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah ke dia. Kenapa nak marah? Suami tu berhajat. Ada kan setengah isteri gamak dah berumur-berumur ni, minat ke agama, lupa nak melayan suami. Duduk di rumah baca kitab, nengok tanyalah ustaz, nengok YouTube ceramah, benda-benda. Memang hidup cara agama baguslah. Tapi masa nak tidur, tak yalah tidur pakai telekung. Siap pakai kanung tidur, siap ambil air semayang. Suami baru nak guling kat dia, dia marah. Ah, wuduk, 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 wuduk. Nak tidur dalam air semayang. Suami tu guling balik riba, buk jatuh pula katil. Marah dia. Jadi marahnya itu menyebabkan perempuan ni tadi tak diterima ibadat dia. Kemudian wa akhwani mutasariman, dua orang yang bergaduh lebih daripada 3 hari. Ada lagi beberapa golongan tapi saya kira kita tak terlibat sangat dengan golongan-golongan ini. Yang 9 golongan ni, yang keempat orang minum arak. Saya ingat tak ada jemaah masjid kita yang masih minum arak. Kalau pernah itu tak apa. Dalam Islam ni apa yang bersifat past tense tak ada masalah. Pernah tak ada masalah. Ustaz, saya dulu pernah zina. Pernah tak ada masalah. Saya pernah begitu, begitu. Dia no problem. Dia jangan present tense. Dia past tense tak apa. Allah ni baik sangat, tak ada masalah. Yang kelima, musirun ala zina. Masih lagi terus-terusan zina. Yang keenam, akilar riba. Makan duit riba. Yang ketujuh, aqal walidain, derhaka dengan mak bapak. Yang kelapan, namama, orang namimah, orang suka gosip, bawa mulut. Dan yang kesembilan, qati'ar rahim, orang putus tali silaturahim. Jadi kalau 9 golongan ini, malam nisfu Syaban, Allah tidak sudi pun memandang pada mereka. Kita berdoa, kita tidak masuklah dalam 9 golongan ini. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Diwawalkan pada esok, jangan lupa bagi tuan-tuan yang ada kesempatan datang masjid semain subuh berjemaah. Hari esok kiraat subuh kita, imam kita Ustaz Muhammad Zarimi bin Abu Zaid Al-Hafiz, dia akan membaca surah Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua surah Asy-Syams, dan bacaannya menarik sekali, iaitu kiraat Imam Hamzah daripada riwayat Khalaf. Yang ini antara bacaan yang begitu rare sekali.
Sebab perbezaan antara riwayat Hafs. Hafs, kita orang Malaysia, orang Melayu guna Hafs. Hafs dengan Hamzah ni macam langit dengan bumi. Dia punya beza dia. Macam mana bentuk dia? Tuan-tuan datang esok tengok macam mana gaya pembawakan bacaan ataupun kiraat Hamzah daripada riwayat Khalaf ini. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadha bihadzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi amin ya majid irfa'anna kull ta'bin syadid waqfina min al-hadd wal hadid wal marad asy-syadid waqshif 'anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. تحصنا بذي العزة واتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية بهان دار المعمور وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع انواع البلاء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.